Presiden Jokowi berpamitan dan minta maaf kepada masyarakat di sela-sela kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat. Selain memastikan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok di kawasan Pasar Mawar, Kota Pontianak, Jokowi juga berpamitan pada warga. Presiden menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kekurangan dan kekhilafan selama 10 tahun memimpin sebagai presiden. Pamit dengan masyarakat, Pak. Ini apakah untuk sebagai pamitan juga kepada masyarakat, Pak? Ya, penting lah. Dan dengan muka, kita sebagai pamit. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sementara Ibu Negara Iriana Jokowi berpamitan di depan pelajar SMP dan SMA Sejakarta jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi 20 Oktober mendatang. Iriana meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat selama 10 tahun sebagai Ibu Negara mendampingi Presiden Jokowi. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih. Maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua.